Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat RT 28, 27, dan 20 di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muslim Taher, pada Sabtu 21 Januari 2023, meninjau lokasi jalan yang dikeluhkan masyarakat sekitar RT 28, RT 27, dan RT 20 Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi. Muslim mengatakan bahwa dirinya bersama Dinas PUPR Kota Jambi meninjau jalan yang belum teraspal sampai saat ini. Dirinya berharap agar pemerintah Kota Jambi dan Dinas PUPR Kota Jambi dapat segera merealisasikan pengaspalan terhadap jalan tersebut. Kami sebagai anggota Dewan DPR Kota Jambi hari ini meninjau jalan yang disampaikan para RT ini supaya dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak Wali, tadi sebagai anggota Dewan menyampaikan aspirasi ini karena kami adalah dapil kami sendiri, Kota Jambi. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Jambi Herman, selaku penyehatan lingkungan dan pemukiman mengatakan bahwa dari hasil pengukuran di RT 28, RT 20, dan RT 27, panjang jalan yang belum dilakukan pengaspalan ini sekitar 362 dan akan segera direalisasikan. Alam Barajo dari Pak Muslim mengusulkan bahwa jalan BPP ini mengharapkan banjir dari beliau menginisiatif mengajukan jalan ini untuk banjir. Memang jalannya sudah lama tidak tersentuh. Memang di Dinas PUPR Kota Jambi pada sudah hampir 5 tahun yang lalu memang ini pernah dikerjakan. Memang karena kondisi keadaan tanahnya labil, di aspalnya tidak terlalu lama karena banjir. Dalam tinjauan ini, Ketua RT 20 Samsul menjelaskan bahwa kondisi jalan yang seperti ini sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar sejak 10 tahun belakang. Dirinya berharap agar Wali Kota Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi dapat segera merealisasikan pengaspalan jalan tersebut. Ini mewakili warga RT 20, kondisi 20, 27, dan 28. Inilah kondisi jalan, Pak. Berbagai cara, berbagai upaya sudah kami lakukan, tidak pernah membuahkan hasil. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak anggota Dewan beserta dari PUPR, mudah-mudahan membuahkan hasil, Pak. Jadi saat inilah kesempatan kami ini, mungkin kalau dipikir seasa mungkin susah, Pak. Berbagai upaya sudah ditempuh, kami sekali tidak membuahkan hasil. Mudah-mudahan dengan beliau hadir sini, mudah-mudahan niat baik beliau kami terima terus ikhlas, dan kami juga usaha mengusulkan jalan ini supaya dibaikin. Kami ini daerah banjir, Pak. Sandi, JEK TV, melaporkan.